Ratusan buruh dari berbagai elemen di Sidoarjo dan Pasuruan hari ini kembali berunjuk rasa. Konvoi buruh mengganggu arus lalu lintas jalur Sidoarjo-Surabaya. Ratusan perwakilan buruh dari berbagai elemen di Sidoarjo dan Pasuruan kembali berunjuk rasa dengan melakukan long march dari Sidoarjo menuju Surabaya. Ratusan buruh ini sengaja melakukan aksi lagi karena kemarin gagal bertemu dengan Gubernur Jawa Timur Soekarwo. Buruh menuntut agar Gubernur Jatim segera menyetujui UMK 2016 yang ditetapkan masing-masing kota, kabupaten, dan merekomendasikan ke pemerintah pusat agar mencabut PP nomor 78 terkait masalah upah buruh.